Untuk perlawanan semalam tentang pasukan Sabah, walaupun kita menang dengan jaringan 1, tapi pada saya banyak lagi perlu kita perbaikilah daripada segi pertahanan dan juga serangan pasukan. Apapun, apa yang positifnya, kita dapat lihat semangat melawan keseluruh pemain. Maknanya dia orang tak give up nanti 90 minit. Itu yang spirit itu yang kita kekalkan nanti. Okey coach, untuk perlawanan menentang Kedah macam mana coach? Untuk perlawanan menentang Kedah, kita akan cuba menurunkan pemain-pemain yang tidak beraksi untuk perlawanan dengan Sabah, untuk memastikan tahap kecerdasan pemain-pemain yang lain juga penting, kerana kita ingin memberi peluang kepada pemain-pemain menunjukkan kebolehannya. Kita akan ambil tahu juga tentang pemahaman mereka tentang formation yang kita mainkan juga. So saya rasa bagus untuk pemain ambil ini sebagai satu cabaran untuk dia memberikan komitmen 100% pada perlawanan menentang Kedah. Okey coach, terima kasih coach.